Yo, halo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi cuy. Dan kali ini kita bakal bikin video tutorial, yaitu tutorial redstone. Waduh, udah lama banget ya, udah jarang diterusin waktu itu. Nah, sekarang baru diterusin lagi gara-gara ada chisel bookshelf nih. Dan juga karena banyak yang minta bikinin tutorial pintu rahasia pakai chisel bookshelf. Ya, jadi sebenarnya untuk pintunya sendiri saya pakai 1x2 flash door itu guys ya, yang kayak di Java kalau nggak salah. Ya, di bagian belakang kalian bisa lihat ini ada sebuah perpustakaan gitu, atau library gitu kan, dengan pintu rahasia yang sangat rahasia cuy. Nah, letak pintunya ada di sebelah sini ya. Dan juga ini adalah aktivasinya. Nah, kita bakal coba langsung aja di sini ambil bukunya, book and quill, dan kita bakal coba untuk taruh buku di sini. Set. Dan kita bakal coba lihat, langsung terbuka. Oh my god, kita bisa langsung masuk. Oke, kita coba lagi. Set. Nah, dia bakal langsung terbuka, cuy. Nah, jadi kita bisa langsung masuk ya. Jadi ini rahasia banget. Kalau dari luar kagak bisa kelihatan apa-apa. Pintunya maksudnya nggak kelihatan. Nah, kita bakal bisa buka pintunya dari dalam ya, kayak gini. Widih, keren banget ya. Nah, kita bisa langsung keluar cuy. Nah, ini dia tutorialnya guys ya. Langsung aja, skui. Oke, di depan kalian ini adalah bahan-bahan yang perlu kalian dapatkan atau kalian kumpulkan dulu kalau mau bikin pintu rahasia bookshelf ini guys. Ya, di sini ada apa namanya, blok apapun bebas, terserah kalian ya. Bloknya juga, jumlahnya juga terserah kalian. Ada 6 sticky piston, 2 piston, 2 observer, 8 slab, slab apapun bebas. Ada 24 redstone dust, 6 redstone repeater, 3 comparator, 1 bambu button atau button apapun ya, bebas. Redstone block 1 dan juga 1 redstone torch. Sisanya banyakin aja chisel bookshelf-nya guys ya. Dan juga ada buku yang biasa, macam-macam bukunya terserah kalian. Oke, kalau udah sekarang kita bakal coba untuk ambil bloknya dulu ya, item-itemnya maksudnya. Dan ya, ini untuk tempatnya ya kalian bikin yang agak luas ya guys ya, karena ini sistemnya mungkin agak sedikit besar, tapi nggak besar-besar banget ya. Nah, jadi kita bakal coba dulu ambil sticky piston. Ya, di sini taruh seperti ini dulu, 1, 2, 3, 4. Terus kalian taruh di bagian sini, 2. Nah, jadi kayak gitu. Terus kita ke bagian samping, kita kasih blok dulu. Ini untuk redstone-nya nanti. Taruh dulu, 2 dulu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita bakal coba untuk hitung dari sebelah sini. Yang kosong ini, di sebelah terongnya si sticky piston ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita bakal coba dulu untuk taruh yang namanya bookshelf ya. Kita bakal ambil dulu bookshelf sebagai aktivatornya. Atau di sini bisa ditaruh dulu blok, nggak masalah. Oke, jadi ini adalah untuk aktivatornya. Dan sekarang kita beralih ke bagian sini. Kita bakal coba untuk ganti dulu deh biar bagus ya. Oke, kita kasih komparator 1. Terus kita bakal coba ambil observer. Taruh di bagian sini, jangan lupa sneaky. Kayak gitu. Terus kalian kasih 2 blok, 1, 2. Terus kalian kasih redstone dust di sini, repeater, di lowin aja yang paling low ya. Nah, kayak gitu. Terus kalian ambil yang namanya sticky piston, piston biasa kalian taruh di bagian sini, menghadap ke bawah guys ya. Ah, jadi seperti itu, setara sama repeaternya. Nah, berikutnya itu kita bakal coba untuk taruh di bagian samping. Kok kacau. Oke, jadi kayak gini ya. Terus kita bakal coba taruh blok lagi gini. Terus kita kasih repeater dulu, kita kasih ya 4 tik lah, samain juga. Dan kita bakal coba untuk kasih apa namanya, blok dulu ini, bawahnya hancurin, kasih blok lagi di bagian sini buat apa namanya, observernya biar menghadap ke bawah begitu guys ya. Oke, mukanya di bagian bawah. Nah, sekarang kita bakal coba taruh blok dulu di bagian bawah kayak gini. Ini bagian bawahnya biarin seperti itu, dan ini begini juga. Oke, dan sekarang kita bakal coba untuk di sebelah sini panjangin kayak gini, kasih button juga boleh, langsung kasih button seperti ini ya guys. Dan di bagian bawahnya kita kasih redstone apa namanya dust, dia bakal aktif. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini ada kesalahan sedikit, sorry. Jadi di bagian ini kalian gali kayak gitu ya, ini juga sama. Di sini kasih piston biasa, jadi kayak gitu guys ya. Nah, jadi di bagian sini 2 aja nggak apa-apa. Ini juga 1 kayak gini, kasih blok. Dan ini kita bakal coba kasih apa namanya, dust kayak gini, turunin ke piston ya. Nah, jadi saya jelasin dulu. Oke, jadi kalau misalkan ini nyala dikasih buku, dia bakal ada aktivasi, dan observer dia bakal ngebaca ininya, sinyalnya. Dia bakal aktif terus ya, kalau ditaruh buku dia bakal nyala sekali, plek gitu kan, nyala sekali, dia bakal turun ke bawah ngasih ini naik gitu, naik. Dan ini kita bakal coba dulu kasih redstone block. Oke, kayak gini. Nah, kalau misalkan diaktif, blok ini terpowerkan, kena dust turun ke bawah, ini nyala, jadi ini bakal bisa mengaktifkan. Nah, kita bakal bikin untuk
Timenya dulu supaya ngebukanya dia agak sedikit lebih lama, kita bakal bikin timenya dulu. Jadi kita bakal coba taruh di sini satu, terus kalian kasih gini 1, 2, 3, oke, 4, 5, 6, 7 kayak gitu guys ya, seperti itu. Dan ini kasih naik gitu, terus biarin hancurin maksudnya. Dan kalian coba kasih ini, mau dikasih slab juga nggak masalah guys. Terus kasih dash di sini, kasih di sini juga, dan terakhir di sini. Ya, terus kita bakal coba kasih repeaternya ke sini, terus kasih komparatornya menghadap ke blok ya. Kayak gitu, dan juga yang terakhir di sini komparatornya deh. Jadi ini kita pakai komparator time ya. Jadi biar nutupnya tuh agak lebih lama ya. Jadi kita misalkan pengen apa namanya? Masuk tapi agak telat, masih bisa ada waktunya gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir kita tinggal kasih apa namanya? Torch di sini. Dan sekarang kita bakal beralih ke bagian sini dulu, guys. Nah, kita bakal ambil blok biasa, taruh di sini dua kayak gini. Set, ini dikasih slab juga nggak masalah, hancurin. Dan kasih dash dua gini. Tip. Nah, di bagian sini kudu wajib dan harus ya pakai blok. Kenapa? Jadi gini, guys. Kalau misalkan ini pakai blok, dia bakal bisa terpowerkan. Jadi ini kan nanti piston yang ini bakal didorong sama yang ini. Terus ini ada power redstone, dia bakal langsung nyala di sini gitu, guys ya. Nah, ini sisanya pakai slab juga nggak masalah. Kayak gitu. Terus kasih bentar, kita bakal coba taruh blok dulu di sini, kasih blok lagi. Jadi seperti itu, dan ini bakal kita kasih kayak gitu aja. Atau kasih gini, guys. Ini juga bisa ya. Jadi biar lebih gampang tuh begini nih. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dari blok yang ini kita kasih 1 2 3 4, 4 slab ya. Jadi 3 slab ke sini dan 1 slab ke situ. Dia udah terpowerkan, kita kasih redstone. Nah, kita naikin ke atas. Oke. Nah, di sebelah sini kita kasih repeater dulu. Ininya kasih 1 aja. Dan di sebelah sini kasih 4 tick. Yang paling akhir ya. Terus kita kasih redstone dash. Ini harusnya langsung bisa nyala, guys. Nah, bagian bawahnya kenapa kayak gini? Karena belum terpowerkan. Nah, untuk aktifin piston yang bagian bawah, kita butuh power dari torch ini, guys. Kasih blok di bagian bawah. Kayak gitu. Ini juga sama begitu ya. Pokoknya sampai sono, sampai blok yang bakalan apa namanya, si piston ini bakalan bisa aktif. Kasih dash di sini ya. Jadi gini, nanti redstone dashnya ini bakal kena blok ini, stone ini. Stone ini bakal ada sinyal, dia bakal bisa nutup gitu ya. Nah, kita ambil repeater lagi dan kita bakal coba taruh di sini satu aja. Kenapa harus repeater? Karena gini, guys. Ini kan ada sinyal redstone nih dari sini ke bawah. Nah, ini kacau kalau misalkan ini nyala juga atau sambung ya maksudnya. Ini kalau pakai dash juga di sini, guys, bakalan nyambung nih. Nah, kan jadi kacau, nanti sistemnya jadi hancur ya. Nah, kita butuh yang namanya repeater. Biarin aja ininya tick-nya yang satu ya, yang pertama itu, dan kita bakal coba kasih dash lagi. Di situ dia bakal langsung nyala. Nah, kan udah kayak gini, sekarang kita bakal coba dulu taruh buku, guys. Apakah berfungsi apa enggak? Nah, kita bakal coba dulu. Wih deh, mantep kan? Jadi ini udah berhasil, sebenarnya udah kelar. Jadi gini doang, power utamanya itu ada di torch ini. Jadi saya sengaja, ini saya bikin sistem seperti ini torchnya, jadi biar pintunya itu nutup terus ya, nutup terus. Dan di bagian sini nanti kan ada power tuh, ada power dari si observer ke blok ini yang ngidupin yang bawah. Yang bawah ini bakal nonjok redstone blok ke atas, dan komparator timer ini bakal bekerja gitu kan. Dan juga biar si redstone bloknya kagak diam di atas ini ya, ini kita bakal butuh yang namanya piston ini untuk ngedorong ke bagian bawahnya. Jadi gini, ini kan ada power dari blok, blok ini kena redstone, redstone ini bakal ngaktifin si repeater ini dengan 4 tick, dia bakal ngedorong langsung ke bawah. Jadi kayak gini, guys, kita bakal coba untuk hancurin. Nah, jadi gitu ya, dia bakal langsung kedorong ke bawah. Jadi sistemnya bakal langsung begitu on langsung di offin lagi gitu kurang lebih, guys ya. Nah, ini kita bakal coba untuk taruh lagi. Nah, sekarang ini udah kelar, tinggal kalian tutupin aja pakai yang namanya chisel bookshelf. Terus kalian bikin aja kayak apa namanya, perpustakaan gitu kan, yang tersembunyi cuy. Nah, cuman masalahnya begini, guys, kalau misalkan ini udah dikasih book sekali, dia kan bakal bisa kebuka gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita ambil lagi, dia nggak ada sinyal lagi. Ini belum dibenerin ya, belum di fix bugnya nih. Jadi dia masih ada sinyal. Padahal, basically, kalau misalkan kalian hancurin terus taruh lagi, ini kan kosong, sama-sama kosong. Ini mati, guys ya. Sedangkan kalau udah dikasih kayak gini, terus kita ambil lagi, dia masih nyala nih. Nah, ini yang harus dibenerin kan di Mojang tuh. Kalau kalian pengen lebih simple gitu ya, nggak perlu ngancurin bookshelf-nya, gampang, guys. Gali dulu ini satu, terus kalian gali dulu di sini ke bagian bawah juga ya, guys ya, kayak gitu. Nah, jadi sisain blok seperti ini, terus kalian bikin yang namanya sistem untuk on off
di apa namanya chisel bookshelf-nya. Nah, kita bakal coba untuk taruh di bagian bawah di sini sticky piston, dan kita bakal coba untuk taruh blok dulu di sini. Dibenerin dulu, dibersihin maksudnya, dan kita bakal coba untuk ambil torch kayak kita taruh di sini. Nah, kita bakal coba taruh dulu buku di sini. Dan kita bakal coba untuk taruh repeater di sini, terus kasih dust di sini. Terus kita tutupin, udah kelar. Ini doang ya. Udah kelar cuy, dan sekarang kita bakal coba untuk taruh button. Jadi kalau misalkan ini udah nggak bisa, nggak aktif lagi, jadi kayak gini misalkan contoh ya. Nah, kita bakal coba ambil lagi, dia kan nggak ada sinyal. Nah, kita tinggal pencet aja nih tombol di sini cuy. Nah, dia kan bakal turun. Nah, bisa dipakai. Jadi kalian bisa pakai cara ini untuk mengakali ini ya, chisel bookshelf yang masih belum bisa kedetek balik. Begitu diambil ya, ini masih nyala kan kayak gitu. Jadi bisa pakai ini dulu sementara. Kalian isi penuh aja nggak apa-apa kok bukunya. Nah, kayak gitu nggak apa-apa. Terus kalian tinggal taruh button, kasih button, maksudnya dipencet buttonnya, ribet amat sih. Kayak gitu ya. Nah, ini tinggal dihiasin, udah langsung jadi cuy. Dan udah jadinya kayak gini cuy ya. Nah, langsung jadi, mantep banget. Dan ini saya sarankan ya, asik ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin pakai kayu gini, kayunya dikelet aja terus kasih button, jadi biar nggak terlalu kelihatan gitu loh. Jadi biar tetap rahasia pak. Ini kan ada di sini ya, cuman karena masih ngebug sistem sinyalnya, pakai button aja, button maksudnya. Terus kita bisa masuk deh, udah kelar gitu kan. Nah, jadi caranya seperti itu. Dan kalau masih bingung juga, kalian bisa download mapnya, map ini yang udah saya kasih di deskripsi ya. Kalian bisa cek aja langsung di sana. Dan ya, untuk video kali ini cukup segini aja. Kalau kalian suka dengan video saya kali ini, saya minta kebaikan kalian buat like di video ini, share, dan jangan lupa subscribe di channel saya. Oke guys, saya pamit dulu guys. Bye.